Euforia masyarakat jelang kepulangan Presiden Joko Widodo ke Solo pasca purna tugas mulai terasa. Spanduk, poster, baliho, hingga videotron yang berisi sambutan kedatangan Jokowi mulai ramai terpasang di sejumlah jalan di Solo. Di Jalan Adi Sucipto, di sepanjang Kecamatan Colomadu, Karanganyar, hingga kawasan Laweyan Solo, sambutan selamat datang Jokowi bertebaran. Termasuk di Jalan Pletjen Suprapto, jalan masuk ke area kediaman Jokowi juga mulai ramai spanduk sambutan. Ucapan sambutan melalui poster-poster, spanduk, baliho, hingga videotron bukan hanya dari relawan, tapi juga masyarakat sekitar dan pemerintah Kota Solo. Sejumlah masyarakat mengaku senang atas kepulangan Jokowi meski sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi. Presiden Jokowi akan kembali ke Solo pada Minggu 20 Oktober 2024 setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kementerian Sekretariat Negara mempersiapkan sejumlah opsi kepulangan Presiden Jokowi dari Jakarta ke Solo. Selamat datang Pak Jokowi, udah kembali ke pulang ke Solo ke daerahnya. Ya, selamat datang. Aku juga senang. Ya, udah dapat info dari medsos kalau Pak Jokowi mau pulang. Alhamdulillah, saya ikut senang Pak Jokowi bisa pulang ke sini. Semoga sehat. Ya, semoga nanti bisa membantu warga-warga sini lagi. Mbak punya kenangan sangat menarik nggak dengan Pak Jokowi? Melihat sosoknya seperti apa? Beliau itu orang yang sabar, penyayang, pokoknya ramah gitu. Saya pernah pas ketemu beliau mau jabat tangan. Setidaknya ada dua skenario, yakni via udara melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pukul 3 sore. Ada juga kemungkinan Jokowi kembali ke Solo melalui jalur darat menggunakan beberapa mobil yang sudah dipersiapkan oleh istana. Meskipun Jokowi sendiri mengatakan tidak ada acara khusus saat kepulangannya, tapi sejumlah relawan telah menyiapkan acara penyambutan sederhana.